Oke, Rudy, ini ada terjadi kekeosan ya. Rudy, melihat Tommy ini, apa yang kamu lihat tentang Tommy? Ayo pembohong. Aja lu bohong mau habis atau gitu. Baru buka dia. Santai. Buka tangannya. Tommy. Seorang lu baru kenal gua hari ini, detik ini. Lu gak usah marah-marah. Stop, tenang ya. Dengerin, apa yang dikatakan Rudy belum tentu tidak benar. Iya kan? Dia sudah tahu kamu ya. Iya. Sudah tahu dia. Iya, yang dikatakan sama dia belum tentu tidak benar kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya tuh, iya. Buktikan kalau memang lu salah, ya kan? Ya enggak? Ayolah, ya. Ayo buktikan. Belum tentu dia salah. Ya kan? Ayo buktiin. Ayo. Oh, tenang dulu. Ya. Ya. Lanjut, Rod. Kamu itu enggak cukup dengan satu cewek. Tuh. Larang dia, larang. Iya, tenang dulu. Ya. Saya ini cowok setia, Mas. Iya. Lu dengerin dulu. Ya. Lu jangan emosi. Lu bisa diam enggak? Ya. Tenang. Dia tadi yang berisik kan lu? Iya kan? Iya. Ya udah, terusin. Dia tadi yang berisik lu. Oke. Lu emosi banget, Tommy. Ya, udah, tenang aja ya. Buktikan toh Rudy itu benar ya. Iya kan? Iya. Oke, sekarang duduk aja di sini. Ya, untuk membuktikan kalau Rudy itu tidak salah kan? Nah, saya mau diapain nih? Duduk dulu. Jangan nyanyi topi saya kebal. Saya kebal ya, Brotis. Apa? Jangan apa? Nggak bakalan kebal saya. Nggak bakalan kebal? Nggak bakalan. Oh. Jadi lo nggak bakalan kebal kan? Enggak. Iya, nggak bakalan kebal kan, Ian? Iya kan? Enggak. Iya. Kata yang udah bilang. Lo bilang lo nggak bakalan kebal kan? Enggak. Iya. Sekarang lo ditaruh di sini. Buktikan kalau Rudy itu benar, ya kan? Iya. Iya. Oh, lihat sini. Tenang. Oke, ikutin. Mata kamu semakin nyaman. Kebal nggak kamu? Kebal? Nggak, oke. Sekarang saya 1 sampai 3, buka matanya tetap, oke. Ikuti gerakan jamnya, fokus ke jamnya, oke. Sekarang saya 1 sampai 3, setiap hitungan tersebut. Buat ke mata kamu semakin lama, semakin lelah. Dan biarkan membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki mengikuti gerakan dari jam tersebut. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan, niatkan dalam hati kamu untuk tetap nyaman dan rileks. Oke, pertahankan posisi tubuh kamu dan biarkan emosi kamu redam. Ketika saya hitung 1 sampai 3, setiap hitungan tersebut izinkan diri kamu ungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu dan tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita buktikan kalau Rudy itu benar ya. Oke. Jadi benar. Kalau kamu itu kalau berhubungan sama cewek enggak puas dengan hanya satu wanita. Iya, Mas Uya. Saya udah nikah 6 kali. Tapi saya udah punya pacar sih. Apa? Udah punya pacar lagi. Lagi. Terus lo ngapain ikut ini? Oke. Lo udah punya pacar lagi. Tapi ngapain ikutan acara cari jodoh? Ya buat backup aja kan. Tapi lo berani sama cewek? Lo jangan kasar dong. Jangan kasar sama cewek. Santai. Jadi benar lo usah kasar. Baru kenal gua aja udah gua number. Ya lo jangan ikut ini. Tahu gua akan ngecok. Oke. Tapi lo udah punya pacar? Udah, seminggu lagi mau nikah. Seminggu lagi mau nikah? Nah terus kenapa lo cari jodoh di sini? Ya kan udah sabar. Jaga-jaga. Iya, jaga-jaga.
nikah nih, ninggalin saya lagi. Oke. Okay. Bisa buat tetap saya. Oke, okay, berarti kalau udah mau minggu depan mau nikah berarti ada undangan udah ada dong? Iya, tapi saya kayaknya nggak jadi deh. Habis nampar saya tadi. Apa? Bohong, bohong, bohong. Dia kan udah mau serius sama dia. Dia tuh udah serius mau serius sama dia. Lo mau nikahnya sama siapa emang? Ya buat ini sama istri saya sama dia juga. Hah? Oh, habis jadi kamu mau nikah dia sama calon istri kamu? Mau nikah sama dia juga? Iya. Oke, sekarang gue pengen nanya sama lo nih. Dari tadi lo error kan? 3 dikali 5 berapa? 3 kali 5, 18. Apa? 18. 18? Iya. Oh, emang benar sih. Pinter banget sih emang. Oke, oke. Ada ada undangan nikah lo? Ada. Di mana? Di HP saya. Di HP-nya? Oke. Okay. Iya. Tadi kamu nomor berapa tadi dia? Nomor 2... 23 ya? 28? Oke, okay, HP nomor 28. Kamu bawa apa dititipin tadi? Tadi sih diambil sama aku. Dititipin. Oke, okay, nomor 28. Box 28. Eh, Mas Uya. Yang tadi salah. Yang mana? 5 kali 5 bukan 18. 5 kali 3. 5 kali 3 itu bukan 18. Oh, berapa? Oh, udah mulai mikir. Yang benar 20. Ya, iya, lihat kakak. 20. Oh, iya, iya. Yaudah, benar-benar lo. Benar-benar. Ya, benar. Oke, mana fotonya? Fotonya? Ya. Moto banget apa moto aja? Apa? Moto banget apa moto aja? Moto. Mau tahu banget. Mas Uya denger gak sih saya ngomong? Saya kan jawab, oh, mau iya. Tahu aja atau mau tahu banget? Ya udah, mau tahu banget ya. Mau tahu banget. Nah gitu dong. Waduh, bener-bener nih orang nih. Gue baru tahu. Oke, ntar. Oke. Nih, udah yang tadi ya. Oke, coba lihat di LED. Oh ini nih, tuh lihat tuh. Nisa dan Tommy. 17 Desember. Oke. Ah, minggu depan dong. Iya, kan tadi saya bilang minggu depan saya mau nikah lah. Hah? Saya nyari jodoh ini buat backup-an aja. Takut diantar saya nikah sama dia terus dia malam pertamanya kabur. Hilang. Terus gua backup-an lo enggak? Ah, itu beli mahal banget lo. Berapa? 400.000. 400.000. Oke. Oke, ini bisa ngomong. Oke. Santai dong. Oke. Itu lo beli mahal banget. Duduk. Madep depan, Mas. Duduknya madep depan. Ini udah depan. Oke. Okay. HP saya gimana Bang Uya? Apa? 400.000 itu. Ya lo ngapain sih banding-banding handphone orang itu sembarangan tau gak? Lagi lo jadi cewek, comel amat sih. Main lo ketukut aja. Belum jadi bini gua udah kayak gitu lo. Oke. Tenang. Tapi juga lo gak lempar handphone orang, itu kan bukan punya lo. Oke, biar gimana pun lo tanggung jawab dan lo harus ganti handphone 400.000. Ya, nanti saya ganti. Kayak gak mampu, katanya lu orang kaya beli 400.000 doang handphone. Heh, 400.000 lu mal. Si cewek ini gak beres bener maksudnya. Apa? Tuh, apa udah mancing HP? Tuh, dari awal udah keganjel lah. Gua gak ada urusan sama lu ya. Gua mau ngasih sama ke lu, bener. Iya kan? Ya bener. Dari awal lu keganjel sama lu. Siapa banget lu sama gue? Dasar lu tuh. Heh, iya, apa? Gak lebih dari lu tuh. Perempuan, ini perempuan.